Pikiran adalah kekuatan terbesar yang Anda miliki. Apapun yang Anda pikirkan, itulah yang akan terjadi. Saya Ferdian, selamat datang di Mind Art Show! Malam ini saya akan memainkan lagi sugesti dalam sketsa. Untuk itu saya minta partisipan yang bermain di sketsa nanti, boleh dua orang maju ke depan. Silakan. Dua orang yang bermain di sketsa. Alfa lagi. Sama Kimau. Kimau. Oke. Okay. Alfa, penampilan lu keren hari ini, Bu. Hah? Kayak vokalis Tanti Kontrak. Wah. Otak. Hah? Otak. Yang lagunya Terasi. Terasi. Ini kalian jadi apa? Di sketsanya. Orang lah. Jadi sketsanya. Debt Collector. Oh, Debt Collector. Em tahu. Debt Collector itu apa tahu? Yang tukang nagih-nagih kan, yang galak-galak itu. Galak-galak ya? Oke, okay, kalau gitu. Di depan sana ada banyak lampu ya. Lihat satu lampu aja. Tunjuk satu lampu, pilih satu lampu. Di depan sana. Lihat, fokus terus. Dilihatin lampunya, fokus. Oke. Okay. Sebentar lagi. Saya hitung 1 sampai 3. Di hitungan ketiga, buat kamu yang saya sentuh, Alfa. Oke. Okay. Di hitungan ketiga nanti, gak tahu kenapa setiap kali kamu dikalungin rantai nanti, kamu itu benar-benar merasa jadi debt collector beneran. Galak sekali. Ya. Tegas sekali, galak sekali. Setiap kali kamu dikalungin rantai, kamu merasa benar-benar jadi debt collector beneran. Dan apapun yang terjadi di set nanti, dalam pikiran kamu itu nyata sekali ya. Senyata-nyatanya. Oke. Okay. Dan untuk kamu, Kimau, fokus terus. Gak tahu kenapa nanti, kalau kamu pakai topi, dipakein topi, dalam pikiran kamu, kalau ngelihat Alfa marahin orang, kamu ngerasa sedih sekali. Semakin dimarahin, semakin sedih sekali. Dan apapun yang terjadi di set nanti, dalam pikiran kamu itu nyata sekali. Nyata dalam kehidupan sehari-hari, nyata sekali. Jadi, kalau pakai topi nanti, ngelihat orang dimarahin Alfa, kamu ngerasa sedih banget. Dan semua yang terjadi di set nanti, itu nyata bagi kalian. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Selamat menyaksikan. Gua datang ke sini mau nagih utang. Wah, ya. Siapa tuh? Dia nih utangnya banyak sama gua. Pokoknya kalau gua datang harus pulang bawa barang. Kalau enggak ada duit TV-nya gua ambil. Enggak ada duit kulkasnya gua ambil. Ini keseringan gua ambil, sekarang rumahnya udah kosong kayak lapangan futsal. Kebiasaan kalau ngutang aja melas-melas. Ditagih males-males. Hari ini pokoknya dia harus bayar. Stop. Bro, hey. Jangan kebanyakan gaya. Mana bayar cicilan motor. Mana cicilan motor cepat? Gak ada, Pak. Saya lagi sakit. Kenapa ini? Ini tangan lu kenapa pakai dicangkok segala? Kemarin motor jatuh dari saya. Saya jatuh dari motor. Iya, namanya orang sakit kan nggak bisa ngomong gitu. Bayar cepetan. Nggak ada. Kalau nggak bini lo gue sita nih. Kang Denny, kasihan loh. Ini habis kecelakaan tuh. Neng, saya kasih tahu ya. Biasanya orang-orang kalau nggak cakep dia kaya. Ya, yang sering saya lihat di mall gitu, kalau lakinya nggak, ceweknya cakep. Lakinya nggak cakep tapi kaya. Ini udah cakep kagak. Rumah kayak gini. Dan lu masih mau. Mendingan lu omong gue, Neng. Lu berani nggak bayar, gue panggil anak buah gue nih. Minggu depan dah. Minggu depan dari kemarin utang. Minggu depan datang lagi, insya Allah. Utang lu ini cicilan cuma 2 tahun, utang lu udah 18 tahun.
Anak buah, masuk! Yang utang. Kita debt collector jadi gak ada galak-galak. Kayak nagihnya tuh gak geprak. Bayar utang, yang utang. Itu jadi kayak Kang Kacang. Iya. Coba lu yang galak yang tadi. Yang ngaus. Lagi yang galak. Bayar utang. Ini jangan sampai kita selesain di lewat jalan kelembekan nih. Kekerasan. Jangan sampai kita selesai lewat jalan kekerasan. Itu maksud saya nih. Nah dulu, lu kok gak ada celana jeans? Lu pulang Zumba. Pakai training segala belum karyawan lo. yang galak coba. Jangan dong, kasihan nih suami aku. Lu jadi, Setruk lu. Lagi. Jawab, jembah aja. Masuk. Genit lu, ada bini gue nih, colak-colak. Kita gak main-main ya. Nagi di sini baik-baik. Sekali dua kali, Anda itu lari dari kita. Ah enggak, orang lagi sakit. Susah banget. Nah, kalau mau utang, inget dong. Kita kalau udah datang gini, namanya udah ada tindakan. Saya inget, saya punya utang, inget. Dari terus kapan mau bayar? Ya kalau bayar kan... Sabar, kok, sabar. Gak bisa sabar-sabar dong. Bagus, udah berapa kali saya tagi, kamu selalu lari. Kamu juga sebagai perempuan, harusnya bantuin dong bapaknya. Kamu nikah sama dia kenapa? Pasti karena punya utang juga kan? Mau dinikahin dia? Gak tahu, aku dijodohin. Omelin semuanya. Omelin. Biasaan kita tagi selalu gak ada di rumah. Bayar, udah bayar nih. Selalu alasan yang megang duit. Apalagi mau alasannya? Lu kenapa begini? Tangan saya patah, Pak. Gak bisa dilempengin. Anda itu emang jago acting. Preman, maki-maki, preman naik, preman lu. Anda diam. Po, gue juga kejar tapi gue punya kemanusiaan, Po, ya. Jangan gila. Gue udah bangetan sabar ya. Berapa kali ditagih, kita disuruh sama bos kita. Kita juga diomelin sama bos kita. Ngerti gak lo? Lu punya kemanusiaan, Po, dia kaki pincang. Tapi dia gak bayar-bayar utangnya. Ngerti gak lo? Dia gak bayar utangnya. Maafin ya. Lu milih, mau nyawa apa penjara? Po, lu bayangin kalau lu di posisi dia, Po. Gua gak peduli. Bang Ajis. Kenapa sih? Pasti. Ini sakit kok. Oh ini sakit. Lupa. Sakit kok bisa dipindah. Lupa. Pakai perasaan lupa manusia apa kalau lu posisi lu di dia. Lu bayar loh. Gak ada ini Ani tingkat baiknya lo. Yang namanya utang itu bakal terus ditagih. Iya. Lu mikir gak sih? Kalau besok kalau mau utang deposito dulu, dapat duit baru bisa ngambil utang. Tahu lo, hilang mulu lo, sinyal lo. Maafin ya, mas Mbak, soalnya dia udah nggak bisa jalan, udah nggak bisa cari uang. Kemarin sudah mikir, kalah waktu main catur. Nggak usah pasang cerita sedih dah lo. Nggak usah pasang cerita sedih. Sekarang gua tanya sama lo nih. Gua tanya sama lo, mau alasan apa lagi lo? Hah? Taruh gua sebentar. Gua gak peduli lu sekarang ngerangak-ngerangin. Sebentar. Ferdian, mana Ferdian? Ferdian, sini. Bro, sini. Bisa di-switch gak? Misalnya yang Atu pakai topi boleh. Jadi sedih okay. Juga. Oke. Okay. Nih, omelin. Gua gak jis, ayah kuningan banget. Dengerin. Senior gua di debt collector mau ngomong, dengerin. Ya udah, diem aja. Ini kan topi. Terus siapa? Gua tanya. Enggak. Topi itu kan bikin sedih, topi bikin sedih, rantai bikin galak ya. Topi bikin sedih, rantai bikin galak. Dah, ayo. Lanjut. Lu mau tanya alasan apa lagi? Gak ada. Apa lu mau kabur lagi sama gua? Lu bisa diem gak sih? Lu juga jangan banyak. Mendingan lu bayar udah.
Mendingan lu tuh bayar Bang Haji. Sekarang kita kan jauh-jauh kemari ini ya. Bayar! Bayar ngerti gak lo? Bada. Kita kemari pakai ongkos. Tahu. Kita kemari pakai ongkos. Pelan-pelan dong. Lu tahu enggak lu punya kita kemari pakai ongkos? Dia ngajak kita tugas kita. Tapi dia punya utang. Dia punya utang. Aduh. Elah. Utang lu berapa gue tanya? Utang lu berapa? Ingat gak lu? Kasihan udah tua. Lu utang doang lu bayar. Utang lu berapa? Utang lu berapa? 301 juta. Lu kalau orang tua lu begitu bagaimana? Lu mau kemana? Mau kabur. Lu bisa begitu, ini kerjaan kita, Po. Ini kerjaan kita. Ngerti, tapi kan kasihan lu udah tua. Sekarang gue tanya, utang lu berapa tadi? 301 juta. Urusan gue biarin aja. Lu baca koran gak tadi pagi? Orang utang dibakar. Hah? Orang utang dibakar, lu ngerti gak lu? Bentar. Lu punya banda apa? Pakai masak muka sedih. Gak makan. Pengen bayar. Lu kenapa sih malah nangis? Kita lagi nangis. Udah ya, sekarang gini kita bayar-bayar aja Bang Ajis ya. Bang Ajis ada duit berapa bayar? Ada. Ada duit berapa bayar? Malah ngebut-ngebut di sini. Songong ngebut-ngebut. Yes! Ajis! Pakai ngebut-ngebut di sini. Ayo, waktunya kita kerja. Siapa? Jangan lu kira lu berantem, gue takut. Lu gak tau gue, Jis, kasih tahu. Udah saya kasih. Oh, sengkokol lu. Oh, Gue tukang begal ya, asal lo tau ya. Lo berani sama gue? Begal! Hah? Lo berani sama gue? Hah? Berani sama gue? Hah? Lo nantai-nantai gue? Ini kan dia punya utang. Lo gak tau siapa gue? Gue sama Ajis tukang begal, lo tau ya? Hah? Mikir dong lo. Lo nantai-nantain gue, gertak-gertak gue lo. Lo baru gue cek banget. Ajis gue sendirian. Emang dari tadi nih, dari tadi. Sekarang gue berani. Dari tadi. Laku lo. Laku lo. Lo sok. Lo sok. Hei, mau pusat kagak? Sok preman lo disini lo. Pusat kagak? Lo preman. Pusat. Udah. Pusat. Pusat. Hah? Lo pusat. Pusat sekarang juga. Pusat lo. Pusat lo, ha? Pusat. Berani-berani yang gue. Berani lo, lo berani. Apa? Kagak. Emang gue bercanda? Lawan gue. Lo bisanya nangis doang lo berdua lo. Bikin malu gue lo. Gue gak tau sumpah demi Allah. Lawan. Gue dipukul biar gue dipatahin tuh. Kagak bilang. Kalau bisa dijelasin, Bil. Bisa dijelasin, sumpah bisa dijelasin, Bil. Bisa dijelasin, sumpah. Ini juga songong nih. Bisa dijelasin, Bil. Duduk. Bisa dijelasin, Bil. Kagak begini ceritanya, Bil. Duduk. Loh, ini cosok preman lo. Bil, gue disentil dua tadi. Kagak, sumpah demi aku. Sumpah, kagak. Aku cuma bilang sama lo berdua ya. Lo gak tahu siapa gue. Iya, maaf. Kalau misalkan gue pukul, babak belur lo. Gue takut. Ngerti? Kalau lo gue pukul, babak belur. Jangan sampai gue emosi. Asal lo tahu ya, kalau gue emosi. Temen gue lo ngapain, temen gue lo ancem ya, elah. Umur lo nyampe berapa? Umur lo. Demikian sugesti dalam sketsa. Tetap di Opera Van Java. Ya.